mana makanya? Lanjutannya sampai mana? Kayak yang Anissa itu kemarin kan sudah kita bongkar kubur ya, kita lakukan otopsi kan, dan itu hasilnya belum kita dapatkan. Ya kan, karena ini kan permintaan dari pihak keluarga untuk dilakukan penyidikan. Kita melaksanakan tugas pokok kita dan berkoordinasi secara berjenjang. Karena nanti ada tingkat Polda, maka nanti ada tingkat Polda Sumut dan Polda Riau di mana TKP ditemukannya almarhumah. Jadi kita masih menunggu hasil otopsinya itu.